Oke, sudah masuk. Kuning wood. Tuh. Ini limbata yang pertama dikira sepasang ya, ternyata pas dicek seperti jantan semua. Ini warnanya agak kuning ya, seperti golden. Oh, ini cuman untuk warna hampir sama, terus rimnya tipis ya, rim kuning. Nah, dari bentuk kepala nih, dugaan saya yang ini jantan ya. Kalau ini saya kira betina, yang ini nih, nah, kan gak ada ukurannya. Terus kalau dicek analnya ya, nah kok kayak jantan semua. Nah, tapi akan saya coba-coba masukkan ke tank yang kemarin kita setting ya. Ya, walaupun ini jantan semua, ya dicoba aja. Kalau berantem berarti benar-benar jantan, karena masih belum yakin ya. Oke, kita langsung masukkan ke akuariumnya. Oh ya, jadi yang membuat saya bingung itu ya, ini kan awalnya mancing itu dapatnya di lubang yang sama ya. Kalian bisa cek videonya di video mancing. Nah, ini tuh dapatnya di satu lubang yang sama ya, di selokannya. Jadi saya kira ini udah sepasang. Terus di ember ini udah sekitar satu minggu lebih dia nggak berantem. Biasanya kan kalau jantan semua disatuin gini ya, di ombyok gini berantem, salah satunya ada yang robek atau apa. Ini mah malah bagus semua tuh, nggak ada yang robek atau nggak ada yang luka. Nah, jadi itu yang membuat saya bingung ya. Nah, oke, ini ya tank yang sudah kita setting ini. Nah, sekarang kita akan masukkan. Nah, ini untuk size nya ini sekitar 19 cm, 18 cm lah, tergolong jumbo ya. Kita akan langsung masukkan secara bersamaan. Nah, oke, sudah masuk tuh. Sudah masuk semua. Nah, ini warnanya emang agak pudar ya semua, karena spotnya juga spot air keruh. Kalau spot air keruh biasanya mengikuti airnya ya, jadi selimbatnya juga warnanya kuning cenderung pucat, beda dengan yang di air jernih. Oke, pas pertama masuk dia langsung mojok. Pada kaget kena lampu ya, biarin saya nggak matiin dulu lampunya biar bisa langsung adaptasi. Nah, warnanya kuning pucat ya, udah kayak golden golden KW. Nah, kita langsung keliling tank. Yang ini malah mojok ya. Ya, walaupun disangka ini jantan semua ya, tapi coba aja dulu biar nggak penasaran. Masalah nanti berantem atau apa, gampang kita tinggal keluarkan lagi. Oke. Ini kalau benar-benar sepasang ya, jantan dan betina, kayaknya bagus. Nah, udah kayak golden ya. Golden, golden burik, bukan golden cantik. Tuh, pairing. Pairing. Jantan kan ya. Padahal mah itu juga bikangnya. Coba lagi pakai kaca ya. Tadi dia mau pairing. Tuh, pairing ya. Saya nggak tahu apakah betina bisa pairing atau tidak, tapi sepertinya bisa. Namun ini sangkaan saya ya, yang ini itu betina, tapi sekarang malah pairing duluan. Tuh ya.
Oh, yang belakang ini yang saya kira jantan karena besar ya tuh. Mau pairing lagi ya. Tapi dia nggak berantem tuh. Bukan pairing. Apakah ini benar jantan semua? Tuh ya, sekarang malah kayak mau berantem. Udah pairing-pairingan. Oke Mas Bro, jadi ini udah 1 hari ya limbatannya di dalam tank ini. Jadi pas saya lihat ini udah acak-acakan ya. Si pasirnya udah nggak teratur, gak karuan kemana-mana. Kemudian ini tanaman airnya kecabut ini. Padahal ini saya ikat ya. Yang itu saya ikat. Batunya juga ngegeser. Airnya juga malah keruh ya. Oke, jadi untuk 1 hari ini ya saya lihat kondisi limbatannya itu nggak ada yang luka ya, nggak ada yang siripnya robek ataupun lecet-lecet. Ini kayaknya semalaman akur ya, nggak sampai gelut. Mungkin hanya sampai saling flaring tapi nggak sampai gelut. Nah dan oke, mungkin dugaan awal saya yang tadinya saya kira ini adalah satu pasang jantan dan betina ya, ternyata setelah saya teliti lagi ini adaptasi 1 hari, dan setelah saya cek yang lain-lainnya bisa saya simpulkan ini adalah jantan semua ya. Mungkin bagi sobat-sobat yang sudah master lah, yang sudah ahli di perlimbataan, dengan melihat sekilas saja bisa membedakan ya mana jantan dan betina. Tapi karena saya masih pemula ya, jadi saya agak bingung cara membedakannya, bukan tanpa alasan ya. Karena ini warnanya itu kebetulan agak sama, jadi agak susah bedainnya. Biasanya kalau warna jantannya itu gelap, gampang bedainnya sama yang betinanya. Tapi ini malah sama ya. Dan ternyata ini sudah saya putuskan ya. Ini semuanya jantan, nggak ada jantan betina. Nah dan mungkin untuk rencana breedingnya ya, ya terpaksa ditunda dulu. Yang ini mah sudah gagal total lah, karena jantan semua ya. Mungkin akan saya lakukan lagi jika saya dapat lagi ya yang sepasang ataupun betina. Karena channel limbata yang lain saya ada beberapa ekor ya yang jantan, itu bisa saya jodohkan. Oke Mas Bro, mungkin untuk video ini cukup ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam limbata mania mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.